Saya pernah mimpi. Pernah waktu saya mimpi itu mimpi hantar itu saya baca ayat-ayat itu. Saya nggak tahu tapi baca di dalam ayat. Terpisah sama suami, udah lama waktu sah kan tuh gini-gini. Saya pernah mimpi, waktu saya mimpi itu hantu, tapi suruh saya baca ayat-ayat gitu. Saya nggak tahu tapi baca di belakang ayat kursi ke apa dalam mimpi itu. Terus saya pulang dari kerja merantau, terus saya masuk ke sekolah. Semua keluarga setuju. Kristen. Tapi sekarang alhamdulillah kemarin saya pernah dapat musibah. Trauma. Koma. Bulan puasa yang kemarin nanti ya. Bulan puasa kemarin habis saat bulan puasa ini setahun. Kemarin koma berapa minggu ya? Saya nggak sadarkan diri. Teman-teman itu jadi apa? Terus sewaktu saya udah sadar itu, guru ngaji itu datang. Guru ngaji, yuk sholat yuk. Saya sekali ambil mukena. Kok pala saya dingin sekali benar. Saya nggak pernah sholat dingin sekali. Terus saya kepingin sholat, saya bilang sama anak saya, Mama mau sholat, Mama bisa giring sholat. Mama belajar. Alhamdulillah saya bisa sholat satu hari 5 waktu. Tapi nggak bisa baca doa-doa yang panjang, tapi saya apa teh? Saya tanya sama Pak Ustadz, dia bilang, apa teh itu? Ya apa? Itulah saya. Sembuh, saya bisa mujizat. Saya bisa jalan. Apa teh aja saya. Dulu saya nggak bisa baca apa teh. Nggak pakai ini nggak. Sekarang tidak. Sama sekali nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Nggak bisa. Ambil wudhu pun nggak bisa. Sekarang udah semenjak sembuh saya sakit. Saya hanya minta berdoa. Saya kepingin bulan puasa Ramadan ini kepingin puasa. Berilah saya kesehatan. Cabutkannya semua penyakit di dalam kekuatan. Rasanya enak sekali, tenang, adem gitu. Kalau saya memang sakit, saya berdoa minta tapi enak, udah bisa jalan. Cabutkan kemarin nggak bisa jalan. Saya pun ada ngaji di rumah sini, ada pengajian di rumah setiap hari Kamis. Sekarang jadi buta. Enggak, tang ke sini ikhlas mengajar kita. Enggak ada di banyak ikhlas dia ngajar kita. Terus ikhlas dia bilang, kita mau ngasih enggak? Ya, enggak ngasih. Ya. Nah, saya tanya dia, nanti sholatnya macam apa? Ya, senang sekali. Senang. Sudah ya, sekarang saya sudah berjanji pada diri sendiri, saya ingin pakai hijab.